lengkapkan urutan nomor asas yang diberikan dalam tertib menaikkan ya. soalan pertama E234 asas 5 E merupakan nomor asas 5 oke murid-murid, oke, okay, nomor asas 5 ini mempunyai 5 digit ya, bermula dengan sifat 1 2 3 hingga 4 ya. Jadi ini ada 5 digit selepas 4 asas 5 dia akan jadi satu sifar asas 5. Oke, okay, kemudian 11 1 asas 5 dan seterusnya lah. Oke, okay, kalau kita lihat jawaban 234 3 4 asas 5 seterusnya 2 4 sifar asas 5. Oke. Okay, lepas itu 241, 242, 243, 244 asas 5, dan seterusnya 2, 5, sifar, asas 5, oke. Oke, soalan B, 1, sifar 1, asas 2, oke, okay, biasanya asas 2 ini mempunyai 2 digit, ya, sifar dan 1, oke, okay, setelah pas sifar dan 1, dan jadi 1, sifar, asas 2, oke, okay. kemudian 1, 1, asas 2, kemudian tambah 1, dia jadi 1 1 sifar asas 2 kemudian 1 1 1 asas 2 dan seterusnya lah. jadi kalau kita lihat soalan B 1 sifar 1 asas 2 nih selepas itu dia akan jadi tambah 1, dia jadi 1 1 sifar asas 2 tambah 1 1 1, 1, 1. oke, okay, asas 2 Oke okay, kemudian tambah lagi satu dia jadi satu sifar 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 oke okay, kemudian tambah satu satu sifar sifar satu dan seterusnya lah oke okay, untuk bagian c tiga sifar asas tujuh ah. nomor asas tujuh ini biasanya mempunyai tujuh digit ah. oke okay. sifar satu dua tiga empat lima enam setelah enam dia jadi satu sifar asas tujuh. Oke, kemudian satu-satu asas tujuh dan seterusnya lah. Jadi kalau untuk jawaban ini, selepas tiga, uh, tiga sifar asas tujuh, dia jadi tiga-satu asas tujuh lah. Oke, kemudian tiga-dua, tiga-tiga, tiga-empat, tiga, tiga-lima, tiga, tiga-enam asas tujuh. Selepas itu dia jadi empat sifar asas tujuh. Soalan dua, Nyatakan nilai digit 2 dalam nomor 3, 2, 4, sifar asas 4. 3, 2, 4, sifar asas 4 merupakan nomor asas 4. Ya. Nah, jadi biasanya mempunyai 4 digit ya. Nah, bermula sifar 1, 2, 3. Sehingga 3 selepas itu dia jadi 1, sifar 1, 1, 1, 2, dan seterusnya lah. Oke, okay. jadi bentukkan jadwal muda, 4 bahagian, masukkan setiap nilai digit asas 4. Jadi ini merupakan jadwal muda, 3, 2, 4, sifar, kita masukkan digit. Bagi menukar asas 4 kepada asas 10, masukkan digit asas 4 bermula, 4 kuasa sifar, 4 kuasa 1, 4 kuasa 2 dan 4 kuasa 3. Semua mesti bermula dengan nomor asas 4. Dan mesti bermula dengan kuasa sifar. Oke, nilai digit 2, oke, ialah 2 darat 4 kuasa 2. Oke, jadi nilai dia ialah 32. Soalan 3: A. E, tukar 111 sifar-sifar 111 sifar asas 2 kepada asas 8. Baik nombor asas 2 tukar kepada nombor asas 8. Langkah pertama tukar nombor asas 2 ini kepada nombor asas 10 dahulu. Jadi kita sediakan jadwal seperti yang ditunjukkan. Masukkan. Nomor asas 2, bermula dengan 111 1, sifat, sifat, sifat. Oke, kemudian oleh kerana asas 2, 2, si, kuasa sifat. Oke, masukkan 2, kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3, sehinggalah 2, kuasa 8. Nah, ya. seterusnya, masukkan simbol darab. Oke, untuk digit. 1 oke, okay, kalau kita lihat 1 ini adalah yang boleh diselesaikan lah. jadi kita letak simbol darat. oke, okay, yang mana-mana digit 1 selepas itu selesaikan operasi darab oke, okay, 1 darab dengan 2 kuasa 1 ialah 2 oke, okay, kemudian 1 darab dengan 2 2 kuasa 2 ialah 4. Okey. Begitulah dan seterusnya. 1 darab 2 kuasa 3, 8. 1 darab dengan 2 kuasa 6, 64. 1 darab 2 kuasa 7, 128. Okey. 1 darab 2 kuasa 8, 25, 6. Okey. Jumlahkan hasil darab Oke, okay, kita tambah semua. Oke. Okay. Hasil darab tadi menjadi nilai 462 asas 10. Oke, okay, berdasarkan soalan, oke, okay, kita tukarkan 462 asas 10 ini kepada asas 8 dengan cara membahagikan nomor 8. Oke, okay, jadi kita buat palang, oke, okay, kemudian garis, 462 bahagi 8. Oke, okay, paling hampir 57. Ah. Jadi 8 darab dengan 57, kita dapat nilai 456. Oke, okay. jadi untuk dapatkan baki dia, 462 tadi, yang asal kita tolak dengan 456. Ah. Baki ialah 6. Oke, okay. seterusnya 57 ini kita boleh bahagi lagi 8, oke okay, kita dapat nilai 7. Oke okay, paling hampir 8 kali 7 56 kan. Jadi 57 tolak dengan 56, oke okay, kita dapat bagi 1. Oke, okay, jadi 7 dibagi 8 tidak boleh. Oke okay, jadi 40 kita buat 7 ini kita letak di sebelah tepi kanan, oke? Okay. Kemudian kita baca e, jawaban bermula dari bawah. Oke, okay. 7, 1, 6, asas, 8. Oke, okay. kemudian soalan B, tukar 367 asas, 8, kepada asas, 2. Jadi nomor asas 8, tukar kepada nomor asas 2 ini. Langkah pertama, tukar nomor asas 8 kepada asas 10 dahulu. Oke, okay, kita buat jadwal. Masukkan nilai 367. Oke, okay, oleh karena asas 8. 8 kuasa sifar. Kuasa 1. Kuasa 2. 8 kuasa 2. Seterusnya, letak simbol darab. Oke, okay, kita selesaikan. Operasi darab. Oke, okay, 7 kali 8 kuasa sifar ialah 7. Kemudian 6 darabnya 8. 8 oke, okay, 3 darab 8 kosa 2 1, 9, 2, oke, okay, kita jumlahkan hasil darab oke, okay, kita tambah semua kita dapat nilai 247 oke, okay, asas 10 oke, okay, kemudian 247 asas 10 ini tukar kepada asas 2 oke, okay, dengan cara membahagikan 2 lah, nomor 2 oke, okay, kita bahagi 2 Oke. Okay. Paling hampir 123 ada bagi 1. Ya. Kemudian kita bagi 2 lagi. Paling hampir 61 juga ada bagi 1. Oke. Okay. Kita bagi 2 lagi. Dan ada bagi 30. Oke. Okay. Nah, kita dapat nilai 30 bagi 1. Oke, okay. bagi 30 uh, bagi 2. Oke, ya dapat 15. Oke, okay, tidak baki ya. Sifar, kita letak sifar walaupun tidak baki. Bagi dua. Oke, okay, dapat tujuh. Oke, okay. kita dapat baki satu. Bahagi dua lagi. Oke, okay, kita dapat tiga. Bagi satu. Oke, okay, seterusnya bagi dua lagi. Tiga bagi dua. Dapat satu. Oke, okay. satu tidak boleh bagi dua. Satu ini kita letak di sebelah kanan. Oke, okay, kemudian kita baca daripada bawah. Oke, okay, jawaban ialah 1111 Sifar 1, 111 Asas 2. Soalan empat, tukar 287 asas 9 kepada nomor asas yang berikut. Soalan E, nomor asas 9 ini tukar kepada nomor asas 2. Jadi langkah pertama, kita tukar dahulu 287 asas 9 ini kepada asas 10. Jadi kita sediakan jodoh, masukkan 287. Kemudian, 9 kuasa sifar kuasa 1 9 2 oke kita masukkan simbol darab. kita selesaikan operasi darab. oke kita dapat nilai kemudian kita jumlahkan hasil darab ini 162 tambah 72 tambah 7 dapat 241 asas 10 Oke, okay, jadi seterusnya tukarkan 241 D kepada asas 2 dengan cara membahagikan nomor 2. Oke, okay, kita mulai 241, bahagi 2, kita dapat 120 bahagi 1, kemudian 120 bahagi 2, paling hampir 60, oke, okay, bahagi 1, 60 bahagi 2, Dapat 30 bagi 1 uh, sifar. Kemudian 30 bagi 2. Oke, okay. 15 bagi sifar. Kemudian 15 bagi 2. Oke, okay. dapat 7, paling hampir 7 bagi 1. Oke, yes, seterusnya uh, 7 bagi 2. Oke, okay. kita teruskan. Bagian 2 dapat 3. Oke, kemudian tiga bahagi dua. Oke, ada satu, bahagi satu. Oke, kemudian bahagi dua lagi. Tidak dapat, jadi dapat sifar. Oke, 1 bawa ke sebelah kanan. Kita akan baca nilai. Oke, jawaban dari bawah. Jadi nilai dia ialah satu, 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 satu sifar, sifar, satu, dua. Oke, okay, seterusnya Tukar kepada asas 5 Oke, okay, jadi kita Bahagikan Nomor asas 5 kepada 5 Kita bahagikan kepada 5 Di langkah seperti tadi Yaitu 241 Oke, okay, bahagi dengan 5 Oke, okay, paling hampir 48 Oke jadi, 241 tolak dengan 240 bagi 1. Seterusnya, bagi 5. 48 bagi 5, dapat 9. Paling hampir, dapat 45, kan? Jadi, 48 tolak 45 bagi 3. Oke, okay. seterusnya, bahagi lagi 5. 9 bagi 5, oke, okay, dapat 1. Oke, okay. 9 tolak 5 bagi 4 eh. Nah. seterusnya bagi 5 tidak boleh jadi satu ini bawa ke sebelah kanan nah. jadi kita baca jawaban okay, dari bawah jawabannya ialah 1, 4, 3, 1 eh. asas 5 seterusnya soalan C tukar kepada asas 7 oke okay. 10 1 asas 10 tukar kepada asas 7 dengan cara membahagikan 7 Jadi macam biasa bahagi 7 Oke okay, 241 bahagi 7 paling hampir 34 nah. Jadi kita tolak 241 tolak 2 Uh, 28, uh, 238 uh, nah. 238 bagi 3 seterusnya 34 bahagi 7 Kali hampir dapat 4. Ya. Jadi kita tolak, dapat 6. Bagi 6. Oke, okay, kemudian 4 dibagi 7 tidak boleh. So, kita bawa di sebelah kanan. Oke, okay, kita baca jawaban dari bawah. Macam biasa, nilai dia ialah 4, 6, 3, asas 7. Seterusnya jawaban D. Tukar kepada asas 8, kita bahagikan dengan 8 oke okay. 241 bagi 8 kita paling hampir ya 30 lah oke, okay. nanti kita dapat bagi ya, 241 tolak 240 bagi 1 oke, okay. seterusnya 30 bagi 8 paling hampir dapat 3 jadi, 30 tolak dengan 24, bagi 6. 3 dibagi 8 tidak boleh. So, bawa ke sebelah kanan. Jadi, kita baca jawaban dari bawah. Nilainya adalah 360, 361 asas, 8. Soalan 5, hitung nilai yang berikut. tambah dalam bentuk lazim bagi nomor asas 2. Oke, okay, 1, 1, 1 asas 2 tambah 1, 1, 1, 1 sifar asas 2. Oke, okay, untuk ini 1 tambah 1, 1 asas 2 ini dia akan jadi 1 sifar asas 2 lah. Oke, okay, kemudian 1 tambah 1 tambah 1, 1 asas 2 ini dia akan jadi satu satu asas dua, oke? Okay. Jadi untuk soalan ini satu tambah sifar satu satu tambah satu satu satu, oke? Kemudian ada satu di atas dia jadi satu tambah satu tambah satu dia akan jadi satu, oke? Okay. Kemudian naik atas satu tambah satu satu sifar, jadi dia satu sifar 1, 1, 1 asas 2 soalan B tambah dalam bentuk lazim nomor asas 7 1, 4 sifar asas 7 tambah 3 sifar 2 asas 7 ah. yang ini mudah lah kita terus tambah oke, macam biasa dia jadi 4, 4, 2 asas 7 untuk bahagian C Tolak dalam bentuk lazim nomor asas 9. Eh. Oke, jadi kita ambil 275 asas 9 tolak. Oke, 218 asas 9. Oke, 5 tolak 8 asas 9 tidak boleh tolak. Jadi apa perlu kita buat pinjam 1 sifar asas 9 ini daripada digit. 7 sifar. Ha? Jadi dia akan menjadi 15. Oke, okay, 15 tuh di sinilah. Nah, yang ini jadi 1, 15. Oke, okay, kemudian tolak dengan 8 dia akan jadi 6. Oke, okay, kemudian tadi 7 tuh dia jadi 6, ya. Jadi 6 sini tolak dengan 1 dia jadi uh, 6 eh uh, 5 lah. Oke, okay, 6 tolak 1 dia jadi 5. So, nilai jawaban 56 asas 9. Soalan 6, tentukan sama ada pernyataan berikut benar atau palsu. Oke, okay, untuk selesaikan soalan ini, Oke okay, setiap asas ini kita tukar kepada asas 10 uh, untuk membuat perbandingan. Oke, okay, bermula dengan 1, 2, 3, asas 4, tukar kepada asas 10. Masukkan dalam jadwal, Oke, okay, 1, 2, 3, asas, 4, kuasa sifar, kuasa 1, kuasa 2. Oke, okay, kemudian kita darapkan setiap bahagian. Oke, okay, masing-masing kita dapat jawaban. Kemudian kita jumlahkan 16 tambah 8 tambah 3, 27 asas 10. Seterusnya, 2, 3, asas 8, tukar kepada asas 10, masukkan dalam jadwal. Oke, okay, 8 kuasa sifar, kuasa 1, kita darabkan setiap bahagian, oke, okay, kita dapat nilai, kemudian kita jumlahkan 16 tambah 3 sama uh, ialah 19 asas 10, kemudian kita buat perbandingan, oke, okay, kita lihat 27 lebih besar daripada 19, jadi jawapan benar, soalan B. 7, 2, asas 9, tukar kepada asas 10. Oke, kita masukkan dalam jadwal. Oke, asas 9, kuasa sifar. Kuasa 1, kita harapkan setiap bahagian. Oke, kita dapat nilai. Kemudian kita jumlahkan 63 tambah 2, dapat 65 asas 10. Seterusnya, 3, 4, 1, asas 5, tukar kepada asas 10. Oke, kita masukkan dalam jadwal. 5, kuasa sifar kuasa 1, kuasa 2. Kemudian kita darapkan setiap bahagian, dapat nilai. Oke, kemudian kita jumlahkan 75 tambah 20 tambah 1, ialah 96 asas 10. Jadi kita buat perbandingan 65 lebih kecil daripada 96. Ya, benar. Oke, seterusnya soalan C. 452 asas 6 tukar kepada asas 10, kita buat dalam jadwal, oke, masukkan nilai 452, asas 6, kuasa sifar, kuasa 1, kuasa 2, kita darapkan setiap bahagian, kita dapat nilai, kemudian kita jumlahkan, oke, 14430, tambah, tambah 2, dapat jawaban, 176 asas 10, oke, seterusnya. 3, 3 4, asas 8, tukar kepada asas 10, masukkan dalam jadwal. Oke, okay, asas 8, kuasa sifar. Kuasa 1, kuasa 2, kita darapkan setiap bahagian. Kemudian kita dapat jawaban. Oke, okay, jumlahkan 192 tambah 24 tambah 4, 220 asas 10. Oke, okay, kita buat perbandingan. 176 lebih kecil daripada 220 ya. Jadi jawaban palsu. Soalan 7, hitung nilai 11 sifar asas 2 tambah 278 asas 9 tambah 132 asas 4 ya, dalam asas 10. Jadi langkah pertama, 11 sifar asas 2 tukar kepada asas 10 dahulu. Ya seperti biasa dalam jadwal oke okay, masukkan nilai oke okay, asas 2 kuasa sifar kuasa 1 kuasa 2 kemudian kita darapkan setiap bahagian oke okay, kita dapat nilai kemudian kita jumlahkan 4 tambah 2 tambah 3 uh, tambah sifar dapat 6 asas 10 lah Oke, seterusnya 278 asas 9 tukar kepada asas 10. Oke, kita buat dalam jadwal. Oke, asas 9, kuasa sifar, kuasa 1, kuasa 2, kita darapkan setiap bagian. Oke, kita dapat jawaban. Oke, kemudian kita jumlahkan setiap nilai 162 tambah 63 tambah 8. Kita dapat jumlah 2. 233 asas 10 Oke seterusnya 132 asas 4 Tukar kepada asas 10 dahulu juga Oke kita buat dalam jadwal Oke asas 4 Kuasa sifar Kuasa 1 4 kuasa 2 Kita darabkan setiap bahagian Oke kita dapat jawaban Dan kita jumlahkan 16 tambah 12 tambah 2 dapat 30 asas 10 ya. Jadi kita jumlahkan ketiga-tiga nomor asas 10 ini. Oke, kita tambah keseluruhan, kita dapat nilai 269 asas 10. Seterusnya soalan nomor 8. Hitung nilai 231 asas 4 tolak 11 sifar asas 2 dalam asas 10. Oke, jadi kita tukarkan 2, 3, 4, 2, 3 1 asas 4 oke, kepada asas 10. Ya. Masukkan dalam jadwal seperti yang ditunjukkan. Oke, asas 4, kuasa sifar, kuasa 1, kuasa 2. Oke, kemudian kita darabkan setiap bahagian. Oke, kita dapat nilai. Kemudian kita jumlahkan 32 tambah 12 tambah 1 dapat 45 asas 10. Ya. Seterusnya 1 1 sifar asas 2 tukar kepada asas 10. Oke kita masukkan dalam jadwal. Oke asas 2 kuasa sifar. Kuasa 1 kuasa 2 kita darapkan setiap bahagian. Oke kita dapat nilai dan kita jumlahkan. Oke dapat 6 asas 10. Ya. Jadi, untuk kali ini kita tolakkan kedua-dua nomor asas 10 ini. Oke, okay, 45 tolak 6. Oke, okay, jawaban 39 asas 10.